Jumat 26 Agustus 2022, ibu-ibu dari Dharma Wanita dan PKK Kota Tangerang melakukan olahraga yoga bersama di Gedung Dharma Wanita lantai 2. Pagi hari ini kita melakukan yoga bersama ibu Dharma Wanita dari Ibu Dharma Wanita Kota Tangerang. Tadi kita melakukan yoga kelas Hatha Yoga, di mana kita melakukan full sequencing dari mulai centering, kemudian kita stretching, kemudian pemanasan, lalu standing balance, balancing, dan pose-pose dan lainnya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, namaskar. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita perdana hari pertama kita ngadain senam sehat untuk ibu-ibu PKK dan DWP Kota Tangerang. Tujuannya kita kepengen pertama satu sehat, kedua mengenalkan olahraga, nggak cuma senam tapi yoga. Nanti ke depannya juga kita tuh nggak cuma yoga aja, tapi bertahap dari yoga nanti ada senam apa dan seterusnya. Kegiatan ini mengisi untuk gerakan ibu-ibu apa yang selama ini banyak kegiatan di wilayah tapi mereka lupa atau nggak ada waktu untuk senam. Mungkin nanti secara berkala sebulan sekali atau sebulan dua kali kita akan mengadakan senam di gedung Lima Sempati ini. Semoga kedepannya itu kita semuanya itu nggak cuman apa sekedar senam aja, tapi senam itu manfaatnya untuk apa, kesehatan untuk apa, semuanya selalu. Jadi di sini instruktur kami kebetulan juga beliau mengetahui semuanya tentang senam itu fungsinya apa untuk kesehatan, terkaitannya untuk apa untuk tubuh kita. Jadi nanti disitulah kita akan tahu bahwa manfaat untuk olahraga selain senam, yoga dan lainnya itu nanti kita atur lagi kedepannya. Semoga semua warga Kota Tangerang suka akan olahraga. Itu aja sih, terima kasih. Dari Gedung Dharma Wanita, Tim Liputan Diaspora Channel melaporkan.